Pemirsa, akibat arus pendek listrik, 4 unit rumah di kawasan padat penduduk di RT 9, Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur ludes terbakar. Sebagian rumah yang terbuat dari bahan semi permanen membuat api dengan cepat menghanguskan rumah korban. Beginilah detik-detik video amatir milik warga saat 4 unit rumah di kawasan padat penduduk di RT 9, Kelurahan Kasang, Kecamatan Timur ludes terbakar pada Selasa sore. Material bangunan yang mayoritas terbuat dari kayu semi permanen dan berada di lokasi padat penduduk tersebut membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan saat memadamkan api di lokasi kejadian. Salah seorang warga, Sakti, mengatakan kebakaran tersebut bermula dari salah satu rumah warga yang dalam keadaan kosong karena ditinggal penghuninya. Akibat dari kebakaran tersebut, 4 unit rumah ludes terbakar. Ini data masyarakat lah. Aku belum kumpul data lagi. Besar api? Besar. Waktu kejadian ada yang punya rumah? Yang punya rumah ada. Kosong rumah. Ada berapa rumah yang terbakar, Bang? Berapa rumah di situ? Ya? Empat. Ini habis semua, Bang? Habis semua. Ada yang diselamatkan, Bang? Ada. Habis semua. Terus kalau yang ini, Bang? Ada yang luka atau gimana, Bang? Tidak ada. Bang, ini untuk rumah sendiri, rumah pribadi atau rumah sendiri, empat-empatnya. Sementara itu, Kadis Damkar Kota Jambi Feriadi mengatakan, akibat lokasi kebakaran berada di tengah permukiman warga sempat membuat petugas kesulitan memadamkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa dari insiden tersebut. Informasi kebakaran diterima dari RT, RT 9 Kelurahan Kasang Jaya. Kelurahan Kasang. Untuk armada pertama, 4 menit sudah tiba di lokasi dan melakukan proses pemadaman. Dan ini kebetulan ini rumah kayaknya tidak dihuni, tinggal dan rumah papan. Jadi memang api cepat menyambar ke bangunan di sebelah. Padat penduduk, Pak? Padat penduduk ya, Pak? Kalau kita lihat sangat padat, cuma sangat rapat. Alhamdulillah yang terbakar habis kan 2 rumah. Ini sudah dikena api, tapi bisa kita selamatkan. Kemudian yang di belakang, itu juga bagian dapur sudah kena sebagian, tapi bisa kita selamatkan. Jadi untuk total itu ada 4 rumah. Dan sementara ini harus pindah listrik. Karena ini rumah, informasi dari warga itu kosong, tidak ada penghuni. Kerugian atas kebakaran ini ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.